Kamu juga kenapa belum tidur? Saya, Nadia, kalau saya sih nggak bisa tidur. Lagian kamar saya panas. Saya terbangun karena ya mimpi aneh. Apa? Kamu mimpi juga, Ci? Mimpi apaan? Males ah. Saya malas nyeritainnya soalnya malu-maluin. Kamu mimpi apaan? Enggak, saya enggak mimpi apa-apaan. Kamu yakin? Saya enggak mimpi, udah saya bilang dah, saya tidur lagi. Oblak. Aduh, biasanya jalan bareng. Ini pakai jauh-jauhan segala. Kagak biasa-biasanya. Payah loh. Bareng dong jalannya. Ogah, Romla ogah bareng sama Bang Munir. Romla mau jalan sendiri. Romla udah malas sama Bang Munir, sebel. Alasannya kenapa? Semalam kenapa Bang Munir? Ngolok-ngolokin Romla depan anak-anak. Kan Romla jadinya malu. Ya Romla juga sama. Jorokin gue depan anak-anak. Kan Bang Munir jadi malu. Malu. Udah maafin, sekarang kita jalan bareng ya. Enggak, Romla gak mau. Pokoknya mulai hari ini hubungan kita broke, finish. No time for love for Bang Munir. Ngomong apa lu kagak sopan ngatain gue beruk-beruk segala. Bang Munir oon ya. Diajak ngomong bahasa Inggris kagak ngerti. Makanya gaul dikit bang. Orang ngomong Romla tuh ngomong putus. Ngajakin putus lo? Iya. Yeah. Kejam lo Romla. Habis manis sepah dibuang. Emang Bang Munir manis? Hei Bang Munir, Bang Munir tuh gak pernah ada manis-manisnya. Yang ada sepah mulu. Lu bener-beneran Romla? Iya. Putus sama gue? Iya. Yun. Bu, sayurannya tinggal lalapan, Bu. Dikasih diskon, Bu. Kan sayur. Bener lo ngajakin putus sama gue? Iya, udah. Agak nyesel? Enggak. Yakin? Iya. Ya udah kalau begitu. Lu lihat. Lu buktikan ya. Pak! Bang Munir! Pak! Tumben bang. Baik pak. Alhamdulillah bang. Buah mengkudu, buah duren pak. Apa bang? Saya rindu dari kemarin. Ah! Bang Munir. Pohon pepaya buahnya 3. Apa maksudnya? Ayo juga. Berarti kita satu sama. Yeah. Ngomong-ngomong pak, ini sayur tinggal dikit pak. Rugi deh gue ngomong putus sama Bang Munir. Hancur hati gue. Masa Bang Munir dapet tukang sayur begitu? Juga bisa bang dibeli. Apa? Mpok bisa dibeli? Iya. Ah yang bener pak. Mpok bikin saya GR aja. Kalau buat Bang Munir boleh. Gak bisa kalau begini. Gue harus uber tuh Bang Munir. Apa hubungannya sama Romla? Kan Bang Munir pacarnya Pak Romla. Pacarnya Romla? Iya. Iya dulu, tapi sekarang Bang Munir sama Romla udah putus. Udah. Gua ambil lagi tuh, gua rebut. Sekarang Mpok naik ke atas gerobak. Iya. Saya yang mangku Mpok. Iya bang, iya bang. Pelan-pelan Mpok. Iya. Saya pegang pinggung Mpok. Diam lu semuanya. Kenapa Romlah? Kenapa? Nanya lagi lo. Apa hak lo? Marah-marah. Orang lagi pacaran diganggu-gangguin. Melanggar hak asasi manusia tau. Iya nih Pak Romlah. Bang Munir, Romlah gak jadi putus deh ya. Romlah sebenarnya bohongan kalau tadi ngomong putus sama Bang Munir. Romlah mau balik lagi sama Bang Munir. Balik lagi? Iya. Yeah. Ngapain balik lagi sama gue? Iya. Yeah. Kan gue ini kagak manis. Banyakan sepahnya. Ngapain pacaran sama orang yang kagak ada manis-manisnya? Yang sepah kayak gini. Ih, Bang Munir kata siapa sepah? Itu kan omongan bohongnya Romla. Bang Munir sebenarnya manis. Bener kok Bang, manis banget. Iya bener. Nah, tapi kan Bang Munir ini bikin malu Romla depan anak-anak. Ngapain pacaran sama orang yang suka bikin malu? Nggak usah. Bang Munir, enggak kok Romla nggak merasa malu depan anak-anak. Bener deh Bang, Romla malah seneng kalau Bang Munir begitu. Ya Bang ya, balik lagi ya. Romla, udah dong. Iya, lu ngapain sih? Hah? Udah tahu laki gue, biarin aja kek.
Enak aja, lo kan udah putus sama Bang Munir. Nah, sekarang Bang Munir jadi pacar gue. Dasar lo ya perempuan GTL, BGT, BGT ini, Cek. Apaan tuh? Gatel banget-banget, najis Inggris, cuy. Lo juga perempuan P3. Apaan tuh P3? Perempuan plin-plan lo, tau gak? Siapa yang plin-plan? Lo, tadi udah putus, sekarang nyambung lagi, apaan tuh? Dan Kro, suntikan kekuatan Putri Ruby kita sudah berlipat ganda. Dia sudah bisa mengalahkan Putri Ruby yang asli. Kalau begitu, kita jebak manusia milenium. Manusia milenium, saya tidak mengerti maksud Don Klo. Goblok! Manusia milenium tidak akan tahu mana Putri Ruby yang asli dan yang palsu. Kalau kita atur keduanya bertarung lagi, dia tidak akan menyangka yang mana Putri Ruby yang kawannya. Tentu, makhluk bodoh itu tidak akan bersungguh-sungguh melawan Putri Ruby kita. Disitulah kesempatan kita menghancurkan tumpukan daging makhluk kentut itu. Ide yang brilian, Don Klo. Dan sekaligus saja. Jarwa, Brewo. Ya, siap. Bawa Putri Ruby kita ke kota. Bikin sensasi. Umumkan di televisi dan koran-koran. Kalau Putri Ruby akan menuntut balas kepada perbuatan manusia milenium yang kejam itu. Beres, bos. Urusan promosi emang bagian kita berdua, ya nggak, bok? Iya, bos. Urusan provokator. Kita ahlinya, bos. Bagus! Kita goblok, ya. Saat ini kita sedang mengadakan channel langsung di studio baru. Ya, Bro! Hai, pemirsa! Ini Putri Ruby yang selalu jadi buronan polisi. Dan menantang manusia milenium. Kok tantangin, Bro? Oh, iya. Manusia milenium! Kalau berani, maju! Gue tembak lo! Manusia milenium, lo kalau berani gue tungguin besok habis lohor. Kita tunggu semua! Wartawan gendut, udah lama lu gue tungguin lu. Jangan dibunuh, Bang. Lu gak usah takut sekarang, ya. Gua udah lama berhenti makan orang. Tapi orang kayak lu botak gendut, gua kagak doyan. Dagingnya juga pahit nih, Wak. Tapi lu denger, ada syaratnya, ya. Lo mesti tulis di koran lo bahwa Putri Ruby nantangin manusia milenium, ya? Jangan! Jangan dipikul, Bang! Dia bakalan duel besok siang di balai kota. Lo mesti tulis, tahu? Kalau lo kagak tulis di koran, kan lo gua belum. Kenapa? Lapar lu? Saya barusan disamperin Putri Ruby. Dia minta dimuat di koran, Ji. Mas Paul ini ada aja. Putri Ruby datang minta dimuat di koran. Gimana cukup yang ada itu koran robek-robek. Aduh, maksud saya Putri Ruby menantang manusia milenium. Dia minta dimuat di koran, Ji. Bagaimana dia bikin? Hasil voting menyetujui kita memuat berita Putri Ruby hari ini. Dan kita akan langsung naik cetak sore ini. Mas Paul, kamu bikin beritanya ya. Oke, siapa takut? Tos.
Iya, iya. Mas, Putri Rubi menantang manusia milenium, Mas. Ayo, Mas, korek, Mas. Koran. Hajar dia kalau muncul. Berani-beraninya dia mengatasnamakan diriku untuk menantang manusia milenium. Halo, Yayang. Kemana aja kita cari-cari dari tadi? Jadi nggak kapan kita bergerak nih? Cewek, gila lo. Lu kalau kagak gua kenalin sama dong lo. Lu tetap jadi mas cewek matre, tahu? Iya. Siapa Imas? Saya tidak kenal Imas. Kalian tidak tahu bahwa kalian berhadapan dengan Putri Rubi. Oh, dia Putri Rubi beneran. Oh. Bos Mondolit. Kabur. Jelas-jelas ini mencurigakan dia. Mencurigakan apanya sih? Panji sama Foni nggak ada di tempat. Hah? Panji sudah jam segini tidak muncul. Jangan-jangan Panji janjian sama Foni. Itu anak mau ikut meliput apa tidak sih? Panji tuh tadi bilang dia langsung ke balai kota karena dia sekarang harus ngurus anak-anak dulu, Mas Paul. Udah deh. Anak-anak yang jadi alasan. Udah, usah ngomel mulu. Mas Paul, udah mendingan kita langsung aja ke balai kota yuk ngeliput manusia milenium duel. Udah yuk. Ayo, Pak. Lama nih. Melihat gerak dan tingkah laku kamu, saya pastikan kamu adalah Putri Rubi palsu. Jangan banyak bicara, manusia milenium. Sekarang kita buktikan siapa yang lebih tangguh di antara kita. Manusia milenium, kamu tertipu. Itu adalah bola gas magnet. Hai, makhluk tolol. Kamu terkecoh Putri Rubi palsu. Bagaimana rasanya menghadapi kematian, manisku? Bersiap-siaplah. Pergi ke tempat nenek moyang, akhirat. Saya duga, kamu lah biang keladinya, Dongklo. Cerdik sekali bukan? Manusia milenium tertipu Putri Rubi gadungan. Putri Rubi, kamu boleh pergi. Biar makhluk bau kentut ini urusan Dongklo. Kamu jalankan rencana kedua. Baik, Dongklo. Bersiap-siaplah berangkat ke akhirat. Dongklo, jangan tak kabur dulu. Kurang ajar, rupanya kamu punya nyawa rangkap, makhluk lucu. Dongklo, biang keonaran, jangan tertawa dulu. Kerubi, cepat kejar musuh kamu. Dilari ke dalam gedung. Biar dia saya hadapi. Baik, manusia milenium. Putri Rubi gadungan itu akan saya ringkus. Lihat! Manusia milenium! Dongklo, hadapi saya sekarang. Ya!
sekali. Sekarang aku tidak punya waktu melayani kamu, manisku. Pasukan, hajar dia. Oke, bos. Iya. Tunggu, jangan lari. Kemana-mana. Kamu tidak ada apa-apanya sama saya. Saya buktikan. Kita buktikan. Siapa yang asli? Jagoan kita diringkus Putri Rubi. Siap. Sekarang katakan, tugas apa yang diberikan Dongklo kepada kalian? Enggak, rahasia ya Pak. Jangan. Arahkan itu pada saya, cepat. Iya. Dongklo Ibrahim! Ledakkan bom yang ada di tubuh dia, biar semua makhluk yang ada di sana mampus. Ada gangguan teknik, Donklo. Bom di tubuh Putri Rubi tidak bisa meledak. Donklo, kenapa tidak bisa meledak? Ada apa, Donklo? Bom waktu kamu tidak berfungsi lagi. Kurang ajar! Lagi-lagi kamu, cacing gagus! Kamu sudah merusak rencana besar Donklo. Donklo, sebaiknya kita tuntaskan urusan kita. Pasti! Tunggu manusia milenium! Saya sudah tidak sabar lagi, Dongklo. Saya ingin menghancurkan kamu. Manusia milenium! Kamu pasti akan menyesal! Dongklo Ibrahim! Sudah saatnya kita hancurkan dia! Cepat! Baik, Dongklo. Thank you.